Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengupload foto dan video kualitas HD di Facebook. Pasti banyak dari kalian jika mengupload foto atau video ke Facebook, pasti hasilnya itu jelek atau burik lah istilah sekarang. Nah, bagaimana cara pas kita mengupload foto dan video itu percis kayak aslinya, tidak ada burik atau tidak ada buram. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, yang jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, langkah awal untuk mengupload foto dan video kualitas HD di Facebook yaitu kalian masuk ke aplikasi Facebook kalian. Oke, misalnya seperti ini, kita masuk ke aplikasi Facebook. Di sini saya menggunakan Facebook teman saya. Jika teman saya menonton, saya mohon izin untuk meminjamkan Facebooknya. Kemudian di sini kalian pilih icon garis 3 di pojok kanan atas yang ini. Oke, di bawah Messenger ini kalian pilih. Setelah kalian pilih, lalu tampilannya seperti ini. Kemudian kalian geser ke bawah. Setelah kalian geser ke bawah, kalian pilih pengaturan dan privasi. Oke, di sini ada 3 icon: bantuan, pengaturan, dan privasi. Sama keluar, kalian pilih pengaturan dan privasi. Oke, setelah kalian pilih pengaturan dan privasi, kemudian kalian klik pengaturan. Nah, setelah kalian pilih pengaturan, tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kalian geser ke bawah. Oke, kalian geser ke bawah. Nah, di sini kalian akan menemukan media dan kontak. Kalian akan menemukan media dan kontak. Lalu kalian klik media dan kontak. Oke, kalian klik media dan kontak. Nah, setelah kalian klik media dan kontak, di sini terdapat banyak fitur yang kita harus aktifkan. Misalnya kayak tadi kita ingin upload foto dan video kualitas HD. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal aktifkan unggah semua foto dalam HD sama unggah semua video dalam HD. Kalian tinggal aktifkan yang ini dan kalian aktifkan yang ini. Oke, jika kalian belum aktifkan, maka setiap kalian mengupload foto dan video kualitasnya itu jelek. Jika kalian sudah mengaktifkan kayak begini, setiap kalian upload video dan foto itu hasilnya akan seperti yang aslinya, tidak ada buram, tidak ada jelek di dalamnya. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengupload foto dan video kualitas HD di Facebook. Semoga tutorial bermanfaat dan menjawab kebingungan Anda. Jika ada yang kurang jelas dari tutorial ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram di pojok kiri atas. Oke, see you next time and bye.